petaka. Fakayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun wa hiya khawyatun ala urushiha ya wa bi'rim mu'attalatin wa qasrin masjid. Nah, betapa banyak kita lihat kehancuran-kehancuran mana Allah sampaikan kota yang kami binasakan yang penduduknya dalam keadaan zalim, maka kemudian Allah hancurkan tembok-tembok kota itu roboh dan menutupi atap-atapnya. Nah, sekarang kita masuk kepada bahasan berikutnya yaitu jenis-jenis kezaliman. Nah, kezaliman itu ada beberapa macam, di antaranya yang pertama yaitu kezaliman yang utama yang paling besar adalah kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya terkait dengan hak Allah yang paling besar yaitu perbuatan syirik. Perbuatan syirik ya, ini kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Luqman pada anaknya. Wa qala Luqman libhi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Nah, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Itu kata Rasulullah, engkau menjadikan sesuatu sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang menciptakannya. Nah, dan kemusyrikan ini di zaman sekarang ini sudah tentunya berbeda dengan kemusyrikan di masa-masa dahulu ya. Di masa jahiliyah. Kalau dahulu memang kemusyrikan yang nyata menyembah berhala, menyembah patung dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang bentuk-bentuk kemusyrikan sudah berupa hal-hal yang mungkin ya, mengikuti tren, mengikuti masa, mengikuti zaman. Bahkan ketika seseorang lebih mengutamakan jabatan kedudukannya dibandingkan dengan hak Allah juga telah berbuat musyrik. Mendewa-dewakan harta, menuhankan harta, itu juga adalah perbuatan musyrik. Bahkan bentuk-bentuk kemusyrikan sekarang bisa dimasuk oleh musuh-musuh Islam itu ke dalam sebuah game, itu bisa saja. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita berlaku zalim kepada Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman musyrik ini tidak akan Allah ampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni semua dosa kecuali perbuatan syirik. Kalau masih ada percaya orang-orang kita ya biasanya pun ada kupu-kupu masuk ini ada tamu katanya. Itu juga bisa jadi tatayur ya. Tatayur. Tatayur itu kalau zaman jahiliyah itu misalnya mau berangkat kerja, nah itu lepaskan burung. Mana arahnya? Oh, ke sana. Gitu ya, tatayur namanya. Nah, kalau kita mungkin dengan istilah-istilah orang-orang zaman dulu ya. Nah, kalau apa misalnya mata kedipan gitu ya. Kedipan sebelah kanan dapat rezeki gitu. Kedipan sebelah kiri dapat sial. Nah, itu sudah termasuk perbuatan-perbuatan yang kepada syirik. Kemudian setelah syirik itu kezaliman kepada Allah tentunya berupa dosa-dosa besar. Ya. Kemudian selanjutnya dosa-dosa kecil. Nah, kemudian yang kedua itu kezaliman terhadap hamba. Hamba. Ini berporos pada tiga hal sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, "Inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum." Yaitu terkait harta, kita menzalimi harta orang lain baik dengan korupsi, mengambilnya dengan paksa, mencurinya atau memakainya tanpa izin pun bisa jadi zalim terhadap harta orang lain. Ya. Kemudian kehormatan nanti akan dijelaskan. Ya. Kemudian darah, nah, membunuh, menumpahkan darah orang lain. Itu kezaliman terhadap hamba. Ada juga kezaliman terhadap jiwa. Itu sama ya. Itu sama dengan hadis yang di atas tadi. Nah, itu terkait dengan bagaimana menghilangkan nyawa seorang muslim.
Kemudian berikutnya kezaliman terhadap harta, harta. Nah, di antaranya yaitu seseorang yang enggan mengeluarkan kewajiban dari harta yang dia miliki, itu sebenarnya zalim. Zalim ya, jadi makan harta secara zalim. Ya. Walladzi khala ja'ala lakumul ardu zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Allah katakan min sebagian rizkinya. Sebagian itu berarti tidak semuanya. Nah, maka dalam harta kita itu ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Nah, begitu juga meninggalkan hal yang wajib yang ia lakukan. Ya, dari hartanya atau juga berupa melakukan sesuatu yang diharamkan terhadap harta orang lain. Nah, tadi mencuri hak orang lain. Kemudian kezaliman terhadap kehormatan. Di antaranya ya, sebenarnya perbuatan zina itu zalim terhadap kehormatan, perbuatan zina itu. Saya tidak langsung ya. Kemudian begitu bagi lagi liwat sodomi dan kozab. Kozab itu menuduh tuduhan at-tuhmah, tuduhan kepada orang lain yang tentunya tidak tepat, tidak benar. Nah, orang itu tidak terima misalnya, itu zalim. Tetap nanti akan dikisos, akan dikisos atau dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Nah, baik. Kemudian kita harus hati-hati dengan kezaliman. Banyak orang yang mengira ketika dia berbuat zalim, baik dengan kekuasaan yang dia miliki atau dengan kemampuan yang dia miliki, dia akan lolos dari azab Allah, hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat 22, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun." Jangan kamu mengira Allah itu ghafil, lalai, membiarkan orang-orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sungguhnya Allah itu memberi tangguh. Yang beri tangguh kepada orang yang berzalim tersebut sampai nanti pada hari ketika mereka mempertanggungjawabkan kezaliman mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan orang yang mereka zalimi. Nah, begitu juga dengan pemimpin. Pemimpin yang zalim. Rasulullah ingatkan dalam sebuah hadis riwayat Ad-Darimi, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghash." Nah, ghash li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah. Taruhannya neraka. Diharamkan surga. Orang yang menjadi pemimpin, tanggung jawab, ra'id, meninggal dunia pada hari yang ditetapkan dan dia menipu rakyatnya. Ani ra'iyah ini bisa jadi rakyat, bisa jadi siapa saja yang berada di bawah kita, bisa jadi anak, kan kita kan ra'iyah, anak kita, keluarga kita. Nah, kalau di sebuah organisasi ya kita pemimpinnya, kiadahnya, maka di bawah kita ra'iyah kita yang kita bertanggung jawab di atas mereka. Nah, ancamannya Allah akan haramkan surga bagi mereka. Jadi berat ya. Di satu sisi, jadi seorang pemimpin itu bisa berpeluang menjadi mendapatkan pahala yang besar. Tapi di sisi lain, kalau tidak bersifat adil, dalam kata lain berbuat zalim, maka ancamannya diharamkan surga. Oke, maka Abu Bakar tidak mau sebenarnya kalau tidak dipilih jadi seorang pemimpin kan. Setakwa beliau gitu ya. Dan ngurusnya umat yang sudah istilahnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya sami'na wa ata'na mereka kan. Kalau suruh ini ikut, suruh ini ikut. Walaupun banyak kemudian apa namanya tantangan-tantangannya, sudah mulai orang ada yang membelot, tidak membayar zakat dan lain sebagainya. Muncul nabi-nabi palsu akan tapi ya dalam kata lain konteks ini bahwa ya. Nah, setinggi Abu Bakar saja imannya itu tidak mau jadi pemimpin karena merasa berat tanggung jawabnya. Oke, berikutnya dalam sebuah hadis
Addil amanah ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka. Tunaikan amanah pada orang yang memberikan amanah itu kepadamu dan jangan kamu khianati orang yang pernah mengkhianatimu. Meskipun orang pernah mengkhianati kita, kalau kita berikan amanah oleh orang tersebut, maka kita jangan mengkhianati dia. Jangan dibalas ya. Tunggulah kau dulu, bisa ngakal ya aku. Sekarang giliran aku ngakal ya kau pula. Nah, itu yang diajarkan Nabi kita. Oke, berikutnya dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan la tu'addunna huquqa al-huquqa ila ahliha hatta yuqtassa lisyati al-jamma'i minal qarna. Sungguhnya kalian tunaikan hak pada yang berhak menerimanya sampai-sampai nanti ya, di hari kiamat, ini ancamannya bagi orang yang tidak menunaikan atau berbuat zalim kepada orang lain ya, bahkan di akhirat itu kambing aja akan dikisos. Jadi ada kisos di hari kiamat itu, di antara hewan yang berdaya dan hewan yang menganiaya, pengadilan Allah. Kambing yang bertanduk pernah menzalimi kambing yang tidak bertanduk, itu pun nanti akan dikisos dari kiamat. Apalagi manusia gitu maksudnya. Nah, apalagi manusia yang pernah menzalimi orang lain. Nah, kullu dhunubin yu'akhirullahu minha ma syaa'a ila yaumil qiyamah. Setiap dosa itu akan Allah Subhanahu wa taala takhirkan, tunda ya. Dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginannya sampai hari kiamat. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan itu sebenarnya azabnya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disegerakan. Illal baghya wa 'uququl walidain au qati'atar rahim. Kecuali tiga dosa ini kata Nabi yang Allah segerakan azabnya di dunia sebelum kiamat, yaitu al-baghya, yaitu az-zulma, kezaliman. Kezaliman. Jangan ngira kalau dapat berzalim ke orang lain, wah aku sanggup, aku kuat. Adalah nanti hal yang akan mengganti kezaliman tersebut. Ini janji Nabi kita. Kata orang hukum karma Hukum karma kata orang. Tapi sebenarnya itu Allah segerakan azabnya di dunia sebelum akhirat. Dan durhaka pada orang tua atau memutus silaturahim. Nah, dalam hadis lain disebutkan juga dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Tolonglah saudaramu, baik dia orang yang berbuat zalim ataupun yang terzalimi. Maka salah seorang sahabat Nabi, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman." Kami itu biasa menolong orang-orang itu kalau dia terzalimi, kami tolong. Kalau orang terzalimi, kita tolong, kita bantu. Nah. Ya, apa ra'aita idza kana zaliman kaifa ansuruhu? Wahai Rasulullah, untuk pendapatmu ini ya. Kalau dia orang yang zalim gimana nolongnya? Ini bukan yang terzalimi tapi yang zalim, gimana nolongnya? Apa kata Rasulullah? Ya. Tahduzuhu au tamna'uhu minadh-dhulmi fa inna dzalika nashruhu. Cara menolong orang yang berbuat zalim adalah dengan mencegahnya melakukan perbuatan zalim. Kalau orang berbuat zalim, kita bisa cegah. Nah, itu berarti kita nolong, sebenarnya nolong orang tersebut ya, dari perbuatan zalim yang sesungguhnya. Nah, kalau ada orang yang kuat menindas yang lemah, kita sanggup untuk nolongnya. Nah, maka menolong orang tersebut artinya kita menolong dari dia berbuat
zalim, atau kita ya berusaha agar tidak terjadi kezaliman di antara manusia. Oke, baik, berikutnya. Rasulullah bersabda, ya ibadi kullukum dhallun. Wayang baku setiap kalian itu sesat. Illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Sesungguhnya kalian sesat kecuali siapa saja yang kemudian aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk, mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan berikan pada kamu hidayah. Ya ibadi kullukum ja'il illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kamu dulu itu lapar. Kecuali kemudian aku berikan kamu makan, maka mintalah makan kepadaku, maka aku berikan engkau makanan. Wahai hamba-ku, kullukum arin. Wahai hamba-ku, kamu dulu itu tidak berpakaian. Kecuali man kasautuhu, kecuali orang yang kuberikan pakaian pada mereka, fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, aku berikan kamu pakaian. Nah, ini mengandung, nanti akan kami bahas secara detail terkait dengan fastahduni, ya, dikata dolun dan hadiah auha hidayah. Nah, kekuasaan Allah itu mutlak terhadap hambanya, dan kita harus menjadikan Allah sebagai tempat bergantung dan tempat memohon, dan doa menunjukkan keimanan, tawakal, rendah hati dan kehambaan. Nah, mungkin jamaah sekalian sering mendengar kata hidayah, ya. Hidayah. Bahkan kami baca tadi, innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya, kami tambahkan iman mereka. Dalam surah Fath disebutkan bahwa wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, dan dialah yang memberikan ketenangan dalam hati seorang mukmin, liyazdadu imanan ma'a imanihim, maka untuk menambah iman mereka yang telah ada ditambah dengan iman yang Allah berikan. Nah, jadi nanti hubungannya antara hidayah dengan keimanan. Ya, keimanan dengan hidayah, dia timbal balik. Nah, jadi hidayah itu nanti bisa berkurang, bisa bertambah. Sebagaimana sebagaimana iman juga dia yazid wa yanqus. Iman itu bertambah. Maka nanti ada perbedaan antara hidayah dengan taufik, ya. Atau bisa dikatakan ada hidayah itu taufik. Kalau hidayah itu ada dibagi menjadi beberapa hal. Di antaranya yang pertama yaitu hidayah al-khalqi. Nah, hidayah ini adalah hidayah pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap semua manusia, semua makhluknya mungkin. Naluri manusia, insting manusia yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, itu hidayah. Semua Allah berikan. Semua orang sepakat, ya, kalau penganiayaan terhadap manusia, baik itu yang muslim maupun non-muslim, itu perbuatan jahat. Nah, itu hidayah itu. Semua orang dia memahaminya. Oke, ya. Jadi, melalui akalnya, manusia memiliki kebebasan berkehendak atau kebebasan memilih. Maka Allah katakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan, kami berikan kepada mereka insting untuk memilih apakah itu jalan fujur atau jalan takwa. Atau Allah katakan wahadainahun najdain, kami berikan kepadanya dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Ini yang pertama. Ya, nanti ketika jamaah sekalian mendengar kata taufik, ini berbeda nanti maknanya dengan hidayah. Nah, kalau hidayah yang kedua ini secara umum yang kita dapatkan biasanya, ya, melalui pengajian-pengajian, itu hidayah al-irsyad wal bayan. Macam-macam caranya, mungkin dengan baca buku, mungkin dengan mendengarkan ayat Al-Qur'an, mendengarkan tadabbur Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mungkin
Ketika imam baca Quran menyentuh, itu hidayah. Al-irsyad wal bayan itu. Atau dengar pengajian. Keutamaan misalnya pengajian, keutamaan membaca dua kalimat yang ringan diucapkan tapi berat timbangannya, itu kan kita tahu ya, sudah pernah dibahasnya. Nah, itu udah tahu, itu hidayah itu sebenarnya. Sebagaimana kita bahas dulu ketika pembahasan terkait tentang surah Al-Fatihah, bahwa kata Ibnu Qayyim, level ihdinash shiratal mustaqim ada tiga. Yang enggak tahu kemudian ditahu. Yang enggak tahu dia mengamalkan, yang sudah mengamalkan istiqomah dan mencoba mencari amalan lain. Nah, jadi jemaah dan Allah Subhanahu wa taala, hidayah al-irsyad wal bayan ini yaitu hidayah yang Allah turunkan berupa Al-Qur'an, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kemudian kita dapatkan melalui majelis ilmu, mendengarkan ceramah di YouTube, membaca buku dan lain sebagainya. Dan tentunya ini akan berbeda-beda tiap orang dalam mencapai menggapai hidayah ini. Maka Allah katakan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dalam surat Al-Fatih, wakafa billahi syahida. Dan ialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia menerangkannya, memenangkannya atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membencinya. Nah, jadi ketika kita mengetahui sebuah ilmu yang kita dengarkan tadi itu hidayah itu ya. Nah, sekarang ke bagian ketiga. Nah, taufik, sering kita sebut hidayah dan taufik. Bahkan ada orang namanya Taufik Hidayat kan. Teman saya itu ada orang Lampung itu Taufik Hidayat, Hafiz Quran. Bukan Taufik main bulu tangkis ya. Yang Taufik Hidayat teman sepondok saya lah, hafal Quran. Nah, ini adalah ini bedanya, yaitu persetujuan atau kemudahan yang datang dari Allah ketika seseorang menjalankan aktivitas mentaatinya dan menjauhi segala larangannya. Ketika kita mendengarkan sebuah keutamaan tadi, keutamaan membaca dua kalimat yang ringan tapi gampang diucapkan, pahalanya besar, tapi hanya menjadi perbendaharaan ilmu dalam otak, maka itu hanya menjadi hidayah al-irsyad wal bayan. Tapi kalau sudah kita amalkan, kita dawamkan, kita istiqomahkan amalan tersebut, maka dia menjadi taufik. Hidayah at-taufik. Jadi banyak kita nih, banyak kadang-kadang menjadikan ilmu itu hanya bentuknya bentuk simpanan. Simpanan ya, tahu ini keutamaan, tahu keutamaan, tahu, tapi itu hanya hidayah, belum jadi taufik. Nah, maka nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, maka dia akan dimudahkan hatinya. Untuk menyerahkan diri, untuk berislam, melakukan aktivitas-aktivitas syariat ini. Sebaliknya, wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Begitu juga sebaliknya, yang dikehendaki Allah kesesatannya, maka niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit seakan-akan seperti mau naik ke atas langit. Nah, jadi gini. Ini jarang dibahas terkait masalah ini, yaitu kenapa kita terkadang tahu sebuah ilmu, rajin ngaji, tahu keutamaannya, tahu fadilahnya, tapi kenapa kita tidak bisa melaksanakannya atau tidak mau melaksanakannya? Kenapa? Nah, ini faktornya jamaah sekalian, itu karena tertutupnya pintu hidayah atau taufik. Tertutupnya pintu taufik lah gampangnya kita nyebutnya. Tertutupnya pintu taufik untuk kita bisa melaksanakan ibadah tersebut.
Ini ada faktornya. Ada faktor-faktornya. Ada seorang ulama yang membahas terkait permasalahan ini. Nah, ini beliau ini ahli zuhud ya. Namanya Syakik ya. Syakik bin Ibrahim Ad-Balkhi. Nah, beliau ini ahli zuhud ya. Beliau ini juga orang kaya. Beliau ini juga berguru dengan guru beliau Ibrahim bin Idam yang juga terkenal dengan kezuhudannya. Dan qaul beliau ini diambil sebagai tema dalam kitab Ibnu Qayyim Tazkiyatun Nufus. Jadi kata beliau, aghlaqa bab at-tawfiq anil khalqi min sittatil asya'. Kalau kita tidak bisa, tidak mau, tidak terdorong melakukan sebuah ibadah, itu kata beliau karena tertutupnya pintu taufik dikarenakan beberapa faktor. Kata beliau yang pertama, mungkin kita ada gejala-gejala ini ya, dari enam ini mungkin kita punya ya, sehingga kita tidak bisa move on. Kita sudah dalam kondisi zona nyaman dengan sholat lima waktu saja, enggak? Enggak anak baca Quran, enggak anak belajar baca Quran, enggak anak ngaji. Atau mungkin gini, kayaknya dulu waktu pertama kali dapat hidayah semangat benar ya. Semangat datang pengajian, semangat berkumpul, semangat mengkaji, semangat baca Quran. Tapi sekarang kenapa jadi kendor? Zauknya hilang maksudnya. Rasa ya, rasa yang dulu pernah ada itu hilang gitu. Rasa semangat ibadah. Nah ini mungkin salah satu kita ada dalamnya gejala-gejala ini. Kata beliau, yang pertama jangan-jangan, kata beliau, istighaluhum bin ni'mati an syukriha. Ya, kita bisa ngelihat semangat orang. Ngukur semangat orang itu. Dulu kayaknya berlalu ini pertama-tama rajin datang sembahyang. Mundur, 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 rajin masbuk, jom-jom. Nah, kita kan kemunduran, kemunduran iman ya. Orang kan biasanya tingkat ya. Dari pertama tidak sholat, sholat difulkan sholatnya lima waktu. Dah sholat lima waktu, sholat berjamaah. Dah sholat berjamaah, ditingkatkan sholat awal waktu dan seterusnya. Jangan mundur. Nah, tapi itu tidak kerasa lagi rasa. Atau mungkin lah merasa banyak pahala. Dan sehingga, oh, lah haji, lah banyak pahala. Lah umroh, lah banyak pahala kan. 1000 kali, 500 kali, kelipat kan. Nah, banyak pahala. Nah, ini salah satu kata beliau, istighalahun bin ni'mah. Yaitu kita lebih sibuk dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih sibuk dengan berbagai macam pemberian Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan mensyukurinya. Coba dulu, kita belum ada motor, masih naik ketangin, masih naik sepeda, itu semangat ngumpil kan, semangat berketangin walau masih jauh, semangat. Sekarang ada motor, orang udah azan baru berangkat. Dulu rumah aja ada masjid ya kan, semangat datang. Nah, kemudian rumah dekat dalam masjid. Terakhir datang. Laqomat dapat. Bagi rumah sebelah ya, nyaman. Allah berapa langsung kukuh soal ini. Bahkan, apa namanya, kalau imam agak panjang macam ini, panjang itu biasanya. Inilah baru. Misalnya, itu contohnya. Contoh aja. Nah, mungkin ada di kehidupan nyata. Kalau ada ketepatan dalam kehidupan nyata, itu berarti imam benar. Perhatikan, dulu naik ketangin, sekarang naik motor. Kita lebih sibuk dengan nikmat itu. Dibandingkan dengan mensyukuri, ya Allah, alhamdulillah sekarang ada motor. Ya kan? Dulu lu pakai HP. Rajin silaturahim kan, datang ke rumah kawan. Banyak ngelakar kan? Nah, sekarang ada HP. Sibuk dengan aktivitas handphone kita. Lebih suka lihat Instagram, Facebook dibandingkan dengan silaturahim. Ah, kita lebih banyak pada ya, nikmat tersebut bukan mensyukurinya. Ah,
Gimana caranya? Gimana caranya? Nah, caranya adalah dengan setiap kita merasakan apa yang Allah berikan kepada kita, kita minimal ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, gitu aja ya. Nah, orang misalnya nyebut, ikam lade dapat apa lade mobil lo ikam, alhamdulillah, gitu kan? Ikam lade mobil lo, alhamdulillah, gitu aja kan? Bersyukur nikmat. Dibandingkan kita, oh iyalah, wajar lah beli mobil. Lah berapa tahun ya kerja, nah, itu kupur itu. Nah, jadi jamaah sekalian, coba kita muhasabah diri kita. Mungkin salah satunya ini kita lebih sibuk dengan nikmat dibandingkan dengan mensyukuri nikmat tersebut. Kita lebih cenderung iri dengan apa yang orang lain dapatkan dibandingkan dengan apa yang kita miliki saat ini kan? Lah ganti motor pula kawan, lah ganti mobil pula kawan. Tetangga lah beli kulkas pula, lah beli spring bed pula. Kita enggak sibuk kan? Dibandingkan kita menyukuri nikmat yang kita dapat sekarang. Itu penghalang taufik itu. Atau jangan-jangan nikmat yang Allah berikan itulah yang menjadi penghalang kita dari kemudian kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain yang lebih baik. Nah, itu. Oke. Baik. Berikutnya, yang kedua kata beliau. Wa raghbatuhum fil ilmi wa tarkuhumul amal. Ah, ini juga banyak nih. Keinginan menuntut ilmu itu luar biasa. Ikut pengajian, suka hunting kajian. Kajian ini datang. Subuh keliling datang, arisan masjid datang, ikadi datang. Masjid sana datang, hunting ilmu. Enggak cuma bapak untuk menjadi perbendaharaan ilmu. Biar tahu. Atau jangan-jangan hunting ilmu ini hanya ingin mencari kelemahan ustaz itu. Enggak gitu, ngajian gua. Rajin gua dengar YouTube ya. Kan biasa ya. Ini Pak, ini penghalang nih. Jadi kalau antum datang ke sebuah pengajian niatnya bukan untuk diamalkan, maka kita akan berat untuk mendapatkan taufik ini sehingga kita berat melaksanakannya. Jadi lewat aja nih. Sampaikan masuk utak lewat. Nah, ya luar biasa ketika datang Syekh Abdullah bin Jabir kemarin Cuma disampaikan kalau kita benar-benar dalam hati itu, cuma beliau katakan gini masuk dalam hati. Kalau surga merindukan orang-orang yang dia mengucapkan kalimat yang gampang, Allahumma inna nas'alukal jannah. Masuk dalam hati. Setiap kali doa kita ucapkan doa itu. Wah, itulah namanya taufik tadi. Tapi kalau datang sekedar nak tahu nih orang Arab gimana kan tinggi ya. Mendapat kesempatan selfie, berfoto gini kan. Untuk update status kan. Hunting ilmu tanpa ada keinginan untuk mengamalkannya. Ini menyebabkan kita terhalang dari taufik. Ini kemarin saya jadikan tema khutbah di Masjid Al-Mabrur. Luar biasa. Jadi cerminan diri sendiri juga gitu kan. Kadang-kadang apalah kita rajin, kadang terlambat sholat. Kadang-kadang tidak di depan lagi, dulu perasaan lagi awal-awal baru semangat ibadah. Kayaknya berebut-rebut depan. Musik-musik kan orang. Iya kan? Nah sekarang biarlah orang di depan, di belakang tak apa-apa. Jangan-jangan salah satunya ini. Nah sekarang kan kalau nak hunting ilmu kan gampang. Di rumah, di kamar, buka YouTube, nak apa aja temanya ada. Ya kan? Akan tetapi kalau hanya cari ilmu bukan mengamalkan, maka kita akan terhalang dari taufik yang lain. Nah, kemudian kata beliau, wal musara'atu ila dzambi wa ta'khiru taubah. Cepat melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tapi mengakhir-akhirkan taubat. Kita tidak bisa pungkiri, kita ini ibni Adam, nasibuhu minaz zina, kita pasti berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'un, setiap bani Adam pasti dia bersalah.
ada yang tak bersalah. Pasti kita berbuat dosa sehari minimal dosa mata. Ya. Melihat yang tak benar-benar baik langsung maupun tak langsung sosial media. Tapi kadang kita lupa nak taubat. Atau sengaja nimbun-nimbun. Atau kadang ada orang yang malu lihat kebanyakan dosa. Akulah banyak dosa malas bertaubat. Amun aku bertaubat sekarang esok buat itu pula. Saya juga bertaubat esok buat itu pula. Malu nak bertaubat. Jangan jamaah sekalian. Bahkan kalau bisa setiap kali kita mau tidur, taubat dulu. Muasabah diri dulu. Nah, kalau kita lambat bertobat, nanti dosa-dosa zanb ini, jadi zunub, itu akan berkerak dari dalam hati kita, dia berkerak. Berkerak. Kalau keraknya lah banyak, itu banyak kemasanya. Sikit. Nuktotun saudaan fi qalbihi, kata Rasulullah. Kalau dia buat dosa, sikok dosa. Setitik. Lama-lama berkerak, hitam. Nah, jadi ketika ada dosa-dosa yang kita lakukan hari ini, langsung kita taubat. Astagfirullah. Atau dengan syadul istighfar, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak menimpa siapa saja. Jemaah, termasuk saya pun juga, ya sama, kita sama-sama pendosa, sama-sama orang yang berbuat dosa, namanya juga manusia. Nah, kemudian berikutnya. Wal igtiraru bi suhbati salihin wa tarkul iktida'i bi fi'alihim. Yaitu ini sering terjadi juga pada kita. Bangga punya kawan yang soleh, tapi tidak mau mengikuti jejak atau mengikuti apa yang dia katakan. Bangga itu pun ustaz kami itu. Yang nyampai kajian itu ustaz kami itu. Ingat? Ustaz kami itu. Wow. Keren kan? Mantap kan? Nah, itu. Rajin kan? Atau kadang-kadang ada orang yang jadi panitia, tukang undang ustaz. Di masjid-masjid besar ya, kayak di Jakarta itu kan. DKM masjidnya. Tukang undang ustaz besar. Siapa aja ustaz, dia ada channelnya, undang. Tapi hanya bangga untuk selfie aja. Foto dengan ustaz ini kan. Bangga dengan kawan yang soleh. Ini pun lah bagus sebenarnya. Kalau orang yang dia dekat dengan orang soleh kan nanti ada syafaat yang bisa dia ambil di akhirat. Dari orang yang dia kenal, yang mengenali dirinya. Akan tetapi, ketika hanya berbangga dengan teman soleh kita, tanpa kita ingin ikut, ingin mengikuti jejak-jejaknya, ini jadi penghalang taufik. Gak nak niru. Bangga, kawan aku itu, no apis tuh kawan aku nih. Kawan aku enggak, dia tak nak apa Quran. Yang ngapal belajar baca Quran anak. Itu kawan aku. Masya Allah. Nah, kemudian wa itbarud dunya anhum mahun wa hum yattabi'unha. Dan dunia dan dunia itu membelakangi, menjauhi dirinya. Tapi dia ikutin dunia. Hakikatnya jamaah sekalian bahwa semakin kita berumur itu hakikatnya kita semakin jauh dari dunia. Karena mengapa? Kita semakin bertambah usia akan semakin berkurang jatah kita di dunia ini kan? Jadi hakikatnya bertambah usia itu semakin jauh kita dari dunia. Dunia ini langsung jauh dari kita sebenarnya. Secara langsung dengan bertambahnya usia kita. Akan tapi kita kejar-kejar itu. Kejar terus. Nah, ini yang salah satunya juga kata beliau, ini membuat kita terhalang dari taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iqbal akhirah alaihim wa hum mu'riduna anha. Akhirat mendatangi kita. Sedang kita akan jauh meninggalkan dunia, akhirat akan mendatangi kita wa hum mu'riduna anha, tapi dia membelakangi, menolak ajakan-ajakan akhirat. Banyak kadang-kadang nasihat-nasihat yang mengajak kita kepada kebaikan. Akan tapi kelaklah baru. Lalu masanya ini adalah kelak masa, biasa gitu ya. Nah, jemaah sekalian. Nah, jadi di sekian banyak hal ini mungkin ada yang menimpa kita. Sehingga kemudian ketika kita dalam zona nyaman melakukan sebuah ibadah, misalnya hanya dengan sholat lima waktu tadi, kita tidak mau lagi nambah.
ibadah-ibadah yang lain, dikarenakan pintu taufik, hidayah atau taufik tertutup bagi kita. Oke. Nah, jadi masya Allah. Nah, berikutnya. Ya ibadi kullukum jami'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Kamu dulu lapar wahai hamba-Ku, kecuali orang yang Aku beri makan, mereka makan, mintalah makan padaku, maka Aku akan berikan makan. Ya ibadi kullukum 'arid illa man kasautuhu fastaqsuni aksukum. Oke, baik. Jadi, ya, kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Sampai kita mintalah pada Allah, ya, meskipun hanya perkara remeh, minta makan, minta baju, jangan minta pasal siapa. Karena manusia hanyalah wasilah dan yang memberikan segala sesuatunya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.